Berikut kunci jawaban ilmu pengetahuan alam dan sosial IPS kelas 3 halaman 60 kurikulum Merdeka. Pada soal IPS kelas 3 SD halaman 60, siswa diminta untuk mempelajari ekosistem. Sebelum melihat kunci jawaban IPS kelas 3 SD halaman 60, siswa diharapkan dapat terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri. Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak. 1. Siapa saja yang tinggal di sebuah lingkungan? 2. Apa itu ekosistem? 3. Apa saja komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem? Jawaban 1. Pada suatu lingkungan atau habitat, makhluk hidup dengan berbagai jenis akan hidup secara berdampingan atau berkomunitas. Komunitas ini berinteraksi dengan benda tak hidup di lingkungannya membentuk yang namanya ekosistem. 2. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Tingkatan organisme dalam suatu ekosistem terbagi menjadi individu, populasi, dan komunitas. 3. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Contoh komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasa training. Contoh komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup diantaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Disclaimer, jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar anak. Soal ini berupa pertanyaan terbuka, yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.